daripada Kementerian Kesehatan dan gugus tugas. Oleh karenanya kita akan memperlakukan di kereta api pada tanggal 5 Februari. Dan di kereta api itu mandatory. Jadi setiap orang yang naik kereta api harus memastikan yang bersangkutan negatif, baik menggunakan rapid antigen maupun menggunakan ginos tanggal 5 Februari. Memakai ini dan akan dikembangkan, dan kita akan dorong semua public area juga memakai ini, karena ini sudah dirilis oleh, diendorse oleh Kementerian Kesehatan. Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization. Jadi saya pikir kita harus bangga buat Indonesia, dan sekali lagi akurasinya ini di atas 90% dan akan makin akurat sejalan dengan jumlah banyak yang dites, karena mesinnya akan makin pintar. Dan yang lebih penting lagi, ini bukan hanya untuk COVID saja, nanti akan bisa dikembangkan untuk pakai TBC, untuk kanker paru, untuk ini dan sebagainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.